Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin sore membuat sebagian atap Stadion Wibawa Mukti rusak parah. Ya, selain itu angin juga merobohkan sejumlah warung kelontong yang berada di sekitar stadion. Stadion Kabupaten Bekasi, atap dari stadionnya. Angin puting beliung yang menerjang Desa Serta Jaya Cikarang Timur pada Senin sore menghancurkan sebagian atap Stadion Wibawa Bakti Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terjangan angin bahkan sempat membuat sejumlah warung kelontong yang berada di sekitar stadion porak-poranda. Dan ini atas dari Stadion Kabupaten Bekasi. Kejadian ini sempat membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri mengingat sebanyaknya material bangunan yang berterbangan. Beda gitu anginnya. Begitu habis hujan kecil-kecil, tiba-tiba angin datang gitu. Sampai atap stadion pun terbang gitu. Atap stadion, Tribun Barat, berangkat. Terus imbasnya anginnya berbalik ke warung. Karena mentok bangunan stadion. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah mengingat banyaknya warung dan atap stadion yang mengalami rusak parah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rafil Givari, jurnalis NTV, melaporkan.